Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau update video hasil renovasi rumah di area Poldesak. Tipe rumah 27 2760. Ini renovasinya yang saya pasang pertama pagar kanopi. Kanopi baja ringan, kanopi apa, atap spandek, tapi di finish cat putih. Ini dinding pagar samping. Untuk carport, taman ditutup, jadikan carport semua. Ini bagian dalam. Kita masuk ke dalam, teralis sudah terpasang, teralis jendela dan teralis pintu sudah. Ini bagian pintu ruang tamu. Nah, ini kamar utama. Nomor satu depan, ruangan cukup sempit ya. Cuman 2,5 x 3 ini. Udah pasang AC juga. Ini kamar mandinya. Dan ini tambahannya. Jadi saya pasang sirip tembok supaya nutupin pintu kamar mandi biar kelihatan dari ruang tamu. Oke. Dan ini kamar belakang saya renovasi, saya rombak jadi 4 x 2,5. Jadi nanti mungkin ini bakal dijadikan kamar utama. Jadi 2 kamar. Nah, ini area tempat makan. Tempat makan. Nah, dinding awalnya di sini ada dinding tengah pembatas antara ruang tamu dan ke tanah kosong dari ini. Jadi kita jebol, diplongin sampai belakang. Dan ini dapur, meja kompor. Ini pemindahan juga nih posisi meja kompor. Nah, ini area buat cuci jemur. Nah, di sini bisa mencuci dan langsung jemur. Nah, ini pakai ventilasi cahaya juga dari sini, jadi aman untuk berjemur, menjemur pakaian ya. Nah, di atas juga udah include dengan toren ini. Oke. Jadi untuk sementara sampai di sini video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.